rekan-rekan Forkopimda, Pak Kapolda, serta jajarannya, Pak Danrem juga dengan pasukannya, tempat hadir, khususnya para peserta jalan sehat dalam rangka pencegahan monas. Hari ini Pak Wali Kota, saya agak lupa Wali Kota. Coba kita bayangkan, 73 tahun yang lalu, kalau orang-orang tua kita, kakek-kakek memerdekakan Indonesia ini, coba kita bayangkan. Sekarang kita saja, satu jam saja listrik mati. Itu WA, SMS ke saya, ke teman-teman Pak Wali Kota, Bupati, bermacam-macam pilihan. Coba bayangkan. Baru saja berlalu Piala Dunia sepak bola. Bendera Jerman, bendera Inggris yang tapi sebentar lagi kita 17 Agustus. Saya lihat di lingkungan Bapak Ibu sekalian belum ada yang menghargai bendera merah putih yang begitu susah payahnya diperjuangkan oleh para pejuang kita. Kita harus mensyukuri telah menghirup udara kemerdekaan. Kasihan para leluhur kita, termasuk pejuang nasional Pana di Wartabone. 23 Januari 1942 sudah memerdekakan Gorontalo, sudah Indonesia Raya, sudah menaikkan merah putih, sudah mengusir para penjajah. Kita mengisinya saja. Ada yang masih terlibat tawuran anak-anak SMP. Jadi sebenarnya galon ini merah putih dan kuning untuk diperebutkan Ibu Gubernur memberikan hadiah 1 juta bagi siapa yang dapat galon ini. Ketika Piala Dunia itu bendera-bendera negara-negara Eropa, Amerika itu di atas loteng, tapi dalam rangka untuk melihat perjuangan orang-orang pendahulu kita, mengingat perjuangan mereka, pasca bendera pun tak mau. Ini sangat ini yang perlu kita bangkitkan. Ya. Terima kasih Pak Bu. Thank you.